nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently it could build and build until you. Salam sejahtera Malaysia. Nampaknya Sanusi dalam risiko besar sekarang untuk terpaksa beliau kehilangan dia punya pangkat, kehilangan dia punya jawatan, kehilangan duit beratus-ratus juta, berpuluh-puluh juta. Nah, inilah nama dia sudah jatuh ditimpa tangga. Ini bukan setakat tangga, cik. Ini sudah jatuh ditimpa kayu balak. Ditimpa kayu balak. Apa tidaknya Sanusi ada banyak case sekarang rupa-rupanya yang kita mungkin terlupakan atau lepas pandangkan. Case pertama Sanusi yang hampir pasti dia kalah ialah case dia menghina Sultan Selangor. Kalaulah dia dipenjara lebih daripada yang telah ya, ditetapkan oleh perlembagaan negara Malaysia bahawa dia perlu untuk letak jawatan, dia kehilangan semua jawatan, dia kehilangan hak, kehilangan kelayakan untuk jadi menteri besar, dia akan dia terpaksa letak jawatan. Habislah, tidak ada sudah panglima perang PAS yang amat-amat berani. Kadang-kadang celupar juga mulut. Tapi kadang-kadang celuparan itu memakan diri. Aduh. Itu belum lagi kalau dia kalah kepada Vincent Tan. Kalau dia kalah kepada Vincent Tan Saman, bagus kalau dia boleh bayar. Kalau dia tidak boleh bayar dan itu terpaksa dipenjara kerana mengganti bayaran yang perlu dia bayar, macam mana? Pun terpaksa dia letak jawatan jugalah. Sanusi mau tidak mau terpaksa kehilangan kelayakan semua jawatan dia, semua kuasa dia kalau dia kalah mahkamah. Berharap sajalah supaya dia menang. Tapi nampaknya sekarang dadu atau dadu itu di tangan bukan di tangan Sanusi. Itu case Vincent Tan. Sudah ada pembayang bahwa ini pembayang saja, tapi pembayang itu selalunya penting. Sudah ada pembayang bahwa Sanusi mungkin kalah kerana mahkamah sudah membenarkan injunksi menghalang daripada Sanusi berbuat balik apa yang dia buat dan menerbitkan apa-apa yang tidak betul lagi, dan untuk memperkatakan perkara itu lagi. Nah, itu tandanya memang ada case lah. Kalau tidak ada case, saya pikir mahkamah terus boleh tolak, terus boleh nyatakan bahwa Vincent Tan punya pendakwaan itu tiada merit. Tapi kalau ada merit, nah, jadi tunggulah nanti Vincent Tan akan jumpa Sanusi di mahkamah. Kalau dia kalah, habislah. Mana Sanusi mau cari duit beratus-ratus juta? Mana Sanusi mau cari minta kesian untuk cari duit beratus juta? Kalau tidak ada duit, habislah. Terpaksalah membuat lagi derma untuk Tin Melo. Denyut nadi suara rakyat berkembang channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat berkembang di channel ini. Trending sekarang di media sosial ialah Sanusi bakal kalah di mahkamah. Mengapa dia bakal kalah di mahkamah? Sebab ramai orang melihat kejayaan pasukan pendakwaan untuk Vincent Tan dan Berjaya Land mendapatkan perintah injunksi. Berjaya mendapatkan perintah injunksi kepada Sanusi. Ramai orang melihat itu sebagai satu petanda awal, satu petanda awal bahawa ya memang ada case prima facie, case prima facie di mana Sanusi telah mengeluarkan kenyataan berbaur
fitnah kepada Vincent Tan yang Sanusi rasanya pada ketika itu mungkin dia terlampau excited untuk berkempen sampai dia lupa bahawa Vincent Tan ini bukan calang-calang manusia. Vincent Tan ini dan Berjaya Len bukan calang-calang manusia. Dan menurut Vincent Tan, kerana kenyataan yang dibuat oleh Sanusi itu telah menyebabkan kerugian, telah menyebabkan loss ya, kepada ramai orang pemegang saham, lebih daripada 1,000 orang pun. Nah, jadi selepas itu Vincent Tan telah membuat saman meminta supaya adanya ganti rugi am, ganti rugi teladan, macam-macam lagi lah, ganti rugi, ganti rugi. Bayangkan saja kalau 1,000 orang ini membuat keputusan dan mencadangkan kepada Vincent Tan dan Berjaya Len. Bayangkan saja kalau mereka mencadangkan kepada Vincent Tan dan Berjaya Len bahawa mereka perlu mendapatkan setiap seorang 100,000 ringgit sahaja. Andai saja ada 1,000 orang yang rasa kerugian kerana kenyataan daripada Sanusi itu, andai saja ada 1,000 orang didarab dengan 100,000, itu adalah berapa juta. Mungkin ada orang yang champion matematik boleh tolong saya kira. Tapi itu lebih kurang 100,000 darab 1,000, jadi lebih kurang 100 juta agaknya. 100,000 tambah 30, itu 100 juta untuk satu kerugian. Ini ada dua kerugian, Berjaya Corporation dan ada satu lagi, entah saya lupa nama dia. Tapi kalau dua-dua itu 100 juta, 200 juta Sanusi bakal akan disaman. 200 juta, mana Sanusi mau cari itu? Mana Sanusi mau cari 200 juta? Kalaupun pas tiba-tiba bekerja sama untuk membuat usaha sekali lagi dengan menggunakan derma Tin Milo pun bukan mudah untuk dapat 100 juta. 200 juta bukan mudah. Itu kalau kalau 100,000. Kalau setiap orang meminta lebih daripada 100,000, bagaimana? Vincent Tan sebenarnya tak perlukan wang pun dari Sanusi. Dia dah cukup kaya, dah bukan jutawan, dia itu billionaire. Orang yang ada harta yang tak akan habis lah. Jadi saya pun heran kenapa Sanusi pergi cucuk dia, pergi cucuk sarang tebuan. Kenapa Sanusi pergi kacau Vincent Tan? Vincent Tan tak ada apa-apa duit pun yang dia perlu. Dia dah jadi billionaire pun. Jadi sebenarnya Vincent Tan sama ada dia dapat bayaran atau tidak dari Sanusi, dia tetap sudah jadi billionaire. Tapi tindakan itu sangat perlu dilakukan oleh Vincent Tan supaya ada pengajaran, supaya tidak ada lagi dengan sembarangan, dengan suka-suka hatinya saja mengeluarkan kenyataan yang tanpa fakta bukti. Vincent Tan dah bagi peluang kepada Sanusi sebenarnya untuk memberikan bukti, mengeluarkan bukti daripada dakwaan dia itu. Tapi selepas tamat tempoh, nampaknya Sanusi tidak mampu untuk keluarkan bukti. Jadi nanti lawan di mahkamah lah. Yang Sanusi lawan ini bukan calang-calang, orang bilion nih. Sanusi mau cari mana duit saya pun tidak tahulah. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kalau Sanusi cepat bertobatlah, dia tidaklah ada masalah begini. Sudah satu masalah dia yang belum selesai, yaitu dia didakwa kerana menghina Sultan Selangor dan mempersoalkan Agung
belum selesai lagi, sudah ada lagi case dia dengan Vincent Tan. Persoalan yang paling besar, kalau Sanusi kalah di mahkamah dan patut dipenjarakan, dan dipenjarakan, dia akan kehilangan semuanya. Denyut Nadi, suara rakyat, bergema di channel ini. Bye-bye.